Video viral aksi tiga pria menembakkan senjata stayer atau laras panjang dan dua revolver ke udara pada saat pesta adat yang kini viral di sosial media. Banyak yang mempertanyakan mengenai aksi yang melepaskan tembakan ke udara yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut, yang videonya beredar melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, serta pesan instan WhatsApp yang baru-baru ini beredar. Aksi penembakan oleh ketiga orang tersebut dilakukan pada saat acara adat Lampung, Begawi, yaitu tahap prosesi pemberian gelar adat. Dengan santainya, ketiga orang tersebut menembakkan senjata apinya ke udara. Kemudian, terlihat jelas dalam video juga banyak anak-anak yang berebut memunguti selongsong peluru bekas tembakan pada hari Minggu 15 September 2019 di Kota Bumi, Lampung Utara. Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsad membenarkan adanya peristiwa tersebut. Kabid Humas Polda Lampung menjelaskan bahwa ketiga orang tersebut merupakan anggota polisi di jajaran Polda Lampung. Tiga oknum Polri ini berinisial Bahratu AI, Bripka WE, dan Bripto Oka. Dari aksinya tersebut, mereka telah diamankan untuk dimintai pertanggungjawabannya. Dan saat ini ketiga orang tersebut sedang dalam pemeriksaan bidang Propam Polda Lampung karena aksinya melepaskan tembakan ke udara tersebut karena dinilai telah menyalahi aturan Perkap 1 tahun 2019 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Setiap anggota Polri tentunya yang akan membawa senjata itu akan dilengkapi dengan surat izin penggunaan senjata api atau kita sebut dengan SIPSA. Dan kemarin ya ini yang sudah kita dalami senjata tersebut ya. Kalau nanti ada yang punya penang, hasilnya seperti apa akan diperiksa. Saat ini ketiga oknum tersebut ya sudah dilakukan pemeriksaan dan nanti hasilnya kita lihat apa yang sudah dari Bid Propam Polda Lampung.